Tarikan jiwa ceramah 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 di divisi torang di Indonesia, di Filipina, Filipina Selatan. Pak Morin berapa? Baptisan yang apa? 976 atau 74 saudara colo. Mungkin itulah yang terbesar baptisan dari Prisma ini. Satu hari 974. Torang pergi di mana? Filipina Tengah. Torang pergi di mana? Di Myanmar. Di Indonesia ini, saudara, hampir tiap hari ada KKR, bukan saja dibiayai oleh Prisma ini, tetapi pembicaranya juga kemudian didengar oleh General Conference. Lalu dia bilang, siapa ini Prisma Ratu ini? Tolong dulu bawa, saudara, bawa. Kok orang pergi, saudara, ini 12 orang, saudara. Nyana gampang ini, baku dapat begini, saudara. Ini paus adventure, nyana gampang nih, baku dapat ini. Ted Wilson, GTM, deng bendahara, deng vice president, tok. Kontorong 12 orang. Ini siapa ini? Siapa ini? Salenti. Dia ada nggak Salenti ini? Ada Iko nggak? Ada Iko. Salenti kan? Luar biasa. Iko dia di sini. Sebetulnya nggak bisa masuk ini, saudara. Tapi dia mohon-mohon, aduh pendeta Lubis, meter Lubis. Oke lah. Akhirnya masuk, saudara. Luar biasa, lihat DP senyuman, luar biasa saudara, Salenti kan ada dengar. Ya kita kantor aja karena hanya kasih beras hitam tuh saudara. Papa itu. Bagus ya bos. Papa. The happiest people around the world, those are belong to this church. Smile, God's love you. Okay. Torang. Aduh saudara. Kita so 40-an, 47 tahun baru ini kali saudara. Ada orang menyambut rupa dalam kerjaan surga, saudara. Tunggu dulu DP isi makanan, ya belakangan lah dulu. Mari DP lihat, saudara. Waduh. Sayang, pendeta Sabiyu belum ada waktu itu. Ya, karena masih di mana, so, itu ya. Ini luar biasa sekali. Didengar, saudara. Sekali lagi, kita hanya mau memberi contoh. Layman. Mereka menyadari, ini ratu ini menyadari bahwa berkat yang diberikan Tuhan itu kepada keluarganya, kepada perusahaannya, semuanya itu berasal dari Tuhan. Ceramah tiap hari, saudara, ceramah. Kita lihat sendiri, orang panggil sebagai pembicara di divisi, saudara. Nggak gampang untuk berbicara di divisi layman itu dalam rapat akbar, akhir tahun di divisi. Oleh karena apa? Akhirnya General Conference juga. Kenapa? Komunikasi jelas. Kenapa menerima dikasih jelas? Kenapa program apa Prisma begini untuk menyatakan Injil terus diterangkan? Ini untung COVID ya. Kalau nyana COVID, tolong so di mana orang? Di Afrika so ceramah kan? Di Brasil orang. Tapi karena COVID, saudara. Lalu gila, ini yang penting, saudara. Doa itu. Doa. Doa ini. Saudara, kita sok keliling kemana-mana. Kita sok baku dapat yang orang-orang kaya, saudara, di dunia ini. Sok baku dapat. Baru ini kita lihat, saudara. Ada satu perusahaan yang mempekerjakan berapa pendeta kalau di sini? Anam, saudara. Di mana ada satu perusahaan Anam itu pendeta yang pekerjaannya hanya apa? Tolong nunggu. Digaji nggak nak? Untuk mendoakan di perusahaan. Siapa ini? Sumual, panggil nggak nak? Lendra, mana Lendra tadi? Doa syafaat, luar biasa tuh doa, saudara. Tak baru dengar, saudara. Karena pekerjaannya digaji hanya berdoa tok. Itu baru Anam. Nanti yang ketujuh kita kan. Ada 30 pendeta yang khusus berdoa. Mar lain itu. Mar ini Anam ngoni digaji itu. Yang 30 nya enggak tok. Iya kan? Malik sumbangan-sumbangan sedikit. Mar karena digaji untuk berdoa tok. Ampun dah. Maaf ini. Tuhan le, siapa ini doa terus-terus sehingga sementara kolaps
perusahaan-perusahaan lain, ini Prisma ini bangkit, saudara. Ah, doa. How many pastor? Anam. How many souls? Berapa tadi? 52,000. Tongeh. Karena ini DP rahasia. Doa, saudara. Dan kuasa. Otak. Kita bukan hanya dengar dari ratunya, saudara. Marta tanya juga sama Sibi tadi. Sibi tadi kan gak percaya. Kita lihat gak percaya. Kok gak tanya ke pendeta? Eh betul tuh ratu ada kuasa. 3 hari. Oh betul pendeta. Betul. Wah. Kita puasa. Apalagi tapai mah itu aja makan puasa. 1 kali makan aja dia liwat. So gak bisa dia. So tontofore, saudara. Apalagi itu puasa Esther. 72 jam. Oh Tuhan. So pergi di rumah sakit. Tuhan. Terakhir, tapi sudah Jo ya, so 12:20, kita tutup Jo, kita tutup saudara. Tapi sebelum tutup, memang susah nih kalau pendeta seumur 60 ke atas saudara, susah berhenti bicara, susah berhenti saudara, susah. Karena banyak sekali di dalam sini saudara, banyak. Tapi kalau rupa Sumual ini, rupa Sami sana, kalau Pak Orba pendek-pendek Jo dia. Karena masih maaf ini si kosong di dalam. Mat orang ini sobat kimu saudara ya. Oke, ini yang terakhir ya. Nah bapak ya, kita kan jarang berkhotbah 1 tahun 1 kali di Prisma ya. Dokter siapa ini? Karuneng ya. Oke. Why should we study the Bible and Mrs. White books? 100 days untuk berdoa orang tahu ini akan more lebih. Karena ini general conference so berakhir, ini akan terus saudara. Ya. Oke. Tolong gak ada kesempatan untuk pergi di sini nih. Di Ayas, kita mau kasih pendek Jo. Yeah. Our job is routine. Ah ini, gak ada lagi waktu torang, saudara. Baca Alkitab ini, saudara. Ya, yeah. Baca Alkitab akan memberikan apa? Ah ini, it might change our characters. Merubah tabiat kita. Merubah kehidupan kita. Mengajar dan mendidik kita dan kepada orang lain. Profitable for doctrine, kalau kita baca ini. For improve, for correction. Ini kita kasih cepat, saudara. Karena torang pe waktu ini. Anak-anak, Grace, jangan lupa. We should show in their mind the seeds of the Bible truth. Jangan lupa. Keisha, jangan lupa. Ini, tanamkan bibit kebenaran sama dorang. Dari tulisan-tulisan yang lain. Man behind the Bible. Saudara dapat lihat? Man behind the Bible. Ini orang-orang yang baca Alkitab. Nanti part kedua kita akan ulang lagi di sini. Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, Billy Graham. Tamang-tamang pendeta perhatikan ini, perhatikan ini. Kalau mau dibahotbah, seorang pendeta yang berhasil, kalau dia bahotbah, tanya tuh anak. Hey, Kesia, Gibi, nggak nama artinya nggak tuh tadi pendeta tuh om bahotbah. Kalau dia bilang kita mengerti, saudara berhasil. Billy Graham, dia pakai khotbah sangat sederhana. 1 kali kita berkhotbah waktu jabatan orang katakan pendeta kita nyadar mengerti. Pendeta pakai khotbah. Pendeta pakai bahasa Greka, bahasa Ibrani, tanya nak mengerti itu Greka dan apa namanya Ibrani. Sederhana saudara. Kalau ada anak-anak sederhana saudara punya khotbah, jangan bikin tuh bahasa-bahasa yang tinggi. Dorang yang gak mengerti saudara. Sederhana. Nah kadang karena kita so master, kita pay dokter, mari kita pakai tuh tulisan-tulisan. Babelok-belok saudara. Mana bisa direrer mengerti tuh apa namanya bahasa Greka saudara. Di kinelosan, di apa itu namanya kalawiran saudara. Tidak mengerti orang kali. Even the children could easy understand. Richard, apa ini? Former voice of prophecy. Aduh, di dalam kantongnya ada apa? Alkitab kecil. Kacamatanya sangat tebal. Sementara berjalan, baca, saudara. Ya, Bible games. Ayo, Bible games. Ayo, Bible games. Nanti malam, saudara. Permainan apa torang pengen anak-anak yang cucu? Jangan ini terus, saudara. No. Bible games, saudara. Kita di Myanmar, saudara. Baku dapat dengan orang ini. DP Alkitab so besar sekali. Tebal sekali.
baca terus di Myanmar. Tadi adalah ini. Siapa ini namanya? H.M.S. Richard. 10 Alkitab so hancur di Billy Graham, saudara. So berapa Alkitab yang hancur? Sekarang saudara tidak pakai Alkitab, tolong so pakai ini sekarang. Billy Graham, 10. Myanmar. Dari Indonesia juga ada, saudara. Arcengelo. Luar biasa. Saudara, kita tidak mau mengagungkan pendeta ini. No. Tapi ada yang kita pelajari dari dia. 2000, saudara. 2000 bisa dia hafal ayat Alkitab. Kita bawa DP foto. Jangan dengan sombong, apa Arce, ya. So besar DP bongo-bongo sekarang, saudara. 2000 tuh, leh. Kita tahu ini anak kesayangan daripada Johnny Ratu ini. Kita tahu, saudara. Kita tahu ini. Ganti baterai. Kita tahu ini. Kita tahu, saudara-saudara sekalian, ya. Kesayangan. Ada 12 anak kesayangan dari Johnny Ratu ini, saudara. Ini termasuk. Kemana-mana dibawa dia. Ke Spanyol dibawa. Ke mana lagi? Jerusalem dibawa. Ke Amerika dibawa, saudara. Oke. Okay. Sobat jalan, saudara. Memang so mesti habis waktu ini, saudara, ya. Tenang. Oke. Okay. Ya. Coba lihat, saudara. Luar biasa sekali, ya. Pak Johnny Ratu. Ini termasuk, ya. Tadinya kita termasuk 12 anak kesayangan Ratu. Malah sekarang sudah nomor 13, saudara. Kita nyana bagus itu. Tapi ya, orang ini, saudara. Anak ini, saudara. Luar biasa sekali. Membaca firman Tuhan. Kong dia pergi kemana? Di mana ada pendeta bisa pegang Ketua Jenderal Conference P. Bahu, saudara? Luar biasa sekali ini. Arce, luar biasa mana? Pegang tuh. Kita nggak berani tuh, leh. Ada luar biasa sekali, berkat yang luar biasa, ya. Pendeta, teman-teman semua. Masih muda dia. Yotam. Mana ini ketua Uni? Ini aset Koni ini. Kampungan aset Goni ini. Kalau kita ketua uni, ketua daerah, ketua konferensi, pas angkat dia paling sedikit asosiat di daerah konferensi. Aset, kalau mana nak mau angkat, tak semua angkat dia. Tak mau angkat, taruh di Dili, saudara. Oh ya, Dili. Luar biasa, saudara. Aset 2000 ayat yang bisa dia hafal. Dia tahu, saudara. Ini aset daripada Uni Timur ini, aset organisasi Toral. Terakhir, saya mesti tutup sekarang. Yang baik katakan, orang sudah diangkat.